mau beres-beres kantor, ah biar kantor. Ada Pak Dika nih. Tote-tote. Bu Ayu jangan, saya udah punya pacar. Pak Dika, mumpung gak ada Bu Hesi, wow. Saya takut kilaf kalau berdua sama janda. Apa sih Yu? Eh Pak Dika, gue udah nyampe juga. Romo ngapain sih? Nih, makan. Mau gak makanan? Mau gak? Boleh cobain. Nih, hah? Cobain apanya nih? Makanan apa cobain siapa? Ini dong, kan nawarin ini. Iya, iya, iya. Yang mana bapak maunya? Mohon pak, ada perlu apa pak? Gua gak ada perlu sama lu. Ini orang siapa datang-datang bawa body lotion segala? Bodyguard. Oh, iya. Pak Dika, ini kayaknya yang suka nyewain palang pintu dah. Bapak siapa dan mau ada perlu apa? Lu dengan gak perlu siapa? Tahu nama gua. Yang perlu gua mau tanya, mana yang namanya Wendy? Wendy? Iya. Ada salah satu petugas di sini namanya Wendy. Cuman saya juga berhak tahu karena saya juga salah satu petugas di sini. Bapak ada perlu apa? Gua gak bakal kasih tahu sama lu. Enggak? Iya. Enggak? Siap. Di mana-mana orang kalau datang ke kantor polisi, kita semua harus tahu keperluannya apa. Masa gua kasih tahu lu? Yaelah nih orang sombong amat. Mana Wendy? Ada. Wendy-nya. Wendy-nya kebetulan belum datang nih, Bang. Sambil abang nunggu di sini. Nih, Bang, cobain, Bang. Nih. Nah, iya, Bang. Abang mesti cobain ini. Aduh, ini enak banget. Cobain, nih. Cobain, Bang. Abang cobain, cobain ya, bang. Bang. Nih, Abang cobain. Ini Abang cobain nih. Gua maunya Wendy, mana Wendy? Bentar lagi juga dia datang, Pak. Dia biasa datang tadi lagi. Iya, Bang. Jangan gua acak-acak nih semua. Waduh. Berani ngacak-ngacak enggak ada sama komandan saya. Ah, silakan datengin kemari. Oh berani sama komandan saya? Enggak takut gua. Mana orangnya? Beneran. Pak komandan. Apaan sih lo? Komandan. Ada yang nyari Wendy marah-marah. Kita lagi bertugas kok dipanggil-panggil. Bertugas lagi ngobrol di situ. Kita lagi bertugas. Bertugas aja. Ada orang datang-datang bawa bodyguard gua nyariin Wendy marah-marah. Katanya ada keperluan. Selamat siang. Siang. Komandannya mana? Ini komandan. Komandan. Orangnya mana orangnya? Ini. Eh, lu pikir muka gua asbak? Banyak puntung rokok. Olam. Saya nggak lihat tadi mana, saya cari-cari kok nggak ada gitu. Lah muka gua udah berusaha tampang angker, kagak takut juga lo. Ada keperluan apa bapak bisa saya bantu? Nggak perlu. Oke, kalau gitu terima kasih. Loh, nggak perlu. Tadi dia mau ngacak-ngacak kantor, gara-gara saya udah bilang gue belum datang, terus dia bilang gitu. Nggak takut sama komandan, gitu. Kalau boleh tahu motivasi Anda ingin bertemu dengan Wendy apa ya? Nggak ada yang perlu saya kasih tahu. Tapi pokoknya gue minta Wendy bawa kemari. Iya, masalahnya ini kan harus ada dulu, duduk persoalannya apa. Nggak pakai duduk. Nih, udah diri gini. Benar juga Pak Komandan, nggak pakai duduk. Berdiri aja. Ya, oke. Nggak pakai duduk, tapi kan ada persoalan kenapa sampai harus meminta Wendy ke sini. Saya sebagai komandannya harus marah-marah tahu. Lagi. Kalau ada urusannya Wendy kan itu urusan kami juga. Lu jangan pakai ngadu sama dia. Lah, kan tadi bilang nggak takut sama komandan. Ini komandan saya. Nah, mana komandan? Ini. Ah, nggak percaya. Nggak percaya. Biarin. Gak apa-apa. Biarin ya, gak perlu ya. Yang penting yang lain percaya. Penting tugas saya sebagai komandan. Kalau ngomong nyakiti. Iya. Eh, itu omongan gua. Iya makanya, bapak lebih baik ngomong dengan nada yang baik-baik. Enggak. Wendy-nya belum datang, Pak. Pokoknya gue minta Wendy sekarang. Ini kayaknya saya feeling ini bukan anak sembarangan nih. Kenapa, Komandan? Ini pasti anak Betawi. Ini pasti nih. Iya. Benar. Iya. Panggil Wendy, ini panggil. Sampingnya. Mana? Ini sabar mau dipanggil. Ya sabar bentar lagi. Salah. Bentar lagi.